Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau bikin martabak mie telur. Dan untuk bahannya, di sini kita pakai 1 bungkus Indomie rasa ayam bawang, kulit lumpia, 2 butir telur, wortel, daun bawang, dan bumbu Indomie. Lalu ada potongan cabai rawit dan gula pasir. Tahap pertama, kita remukin dulu Indomie, lalu rebus sampai matang. Kalau Indominya udah matang, kita tinggal buang airnya, lalu tiriskan. Potong daun bawang. Kocok telur. Masukkan bumbu Indomie, kita pakai semuanya. Termasuk minyaknya juga. Tambahkan gula. Masukkan daun bawang. Serut wortel. Tambahkan cabai rawit. Masukkan mie ke dalam campuran telur dan bumbu. Kemudian aduk rata sampai menyatu. Lalu kita siapkan kulit lumpianya. Dan ini dia tips cara memisahkan kulit lumpia yang lengket satu sama lain, yaitu dengan cara digerakin di pinggir-pinggirnya. Taruh adonan mie di atas kulit lumpia. Kemudian kita lipat seperti kita melipat amplop. Lalu, goreng martabak dalam minyak panas. Balikan martabak agar matangnya merata. Setelah matang, kita bisa angkat dan tiriskan martabaknya. Dan ukurannya bisa lebih besar dan lebih tebal daripada sebelum kita goreng. Martabak yang crispy di luar dan lembut di dalam siap disajikan. Sampai jumpa di video resep yang berikutnya. Semoga bermanfaat.